Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Pada video kali ini, Mimin akan menjelaskan tentang LRT Jakarta. Lintas Raya Terpadu Jakarta atau disingkat sebagai LRT Jakarta adalah sistem lintas rel terpadu yang beroperasi di DKI Jakarta. Saat ini, LRT Jakarta memiliki jalur sepanjang 5,8 km atau 3,6 mi yang melayani 6 stasiun. LRT Jakarta dimiliki dan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Layanannya sendiri dioperasikan oleh PT LRT Jakarta yang merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo atau Perseroda, sebuah badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Pembangunan sistem LRT dimulai pada bulan Juni tahun 2016 dan beroperasi penuh di tanggal 1 Desember tahun 2019. Usulan sistem LRT di Jakarta muncul ketika proyek pembangunan monorel Jakarta mangkrak. Mangkraknya pembangunan monorel disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat itu tidak menyetujui pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Rencana depo ini ditolak agar kejadian banjir Jakarta tahun 2013 yang disebabkan oleh jebolnya tanggul Laturahari tidak terulang kembali. Pada akhirnya, proyek monorel benar-benar dihentikan karena investornya tidak memiliki persyaratan lanjutan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Setelahnya, pembangunan LRT Jakarta menjadi prioritas lanjutan. Gubernur Basuki Cahayapurnama mengharapkan proyek LRT dapat lebih konsisten dan tidak mangkrak seperti proyek monorel yang telah dihentikan. Rencana pembangunan LRT Jakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan transportasi umum di Pemprov DKI Jakarta. LRT Jakarta diharapkan jadi pelengkap transportasi umum di Jakarta untuk persiapan Asian Games tahun 2018. Menyikapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta menunjuk langsung PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya untuk membangun LRT Jakarta. Fase 1, pemasangan tiang pancang pertama atau groundbreaking pembangunan LRT Jakarta sebelumnya direncanakan dilakukan bersamaan dengan groundbreaking LRT Jabodetabek pada bulan September tahun 2015. Groundbreaking LRT Jakarta baru dilakukan pada tanggal 22 Juni tahun 2016, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-489. Pada bulan Desember tahun 2016, PT Wijaya Karya ditunjuk menjadi kontraktor proyek pembangunan LRT senilai 5,29 triliun. Pembangunannya sendiri baru dimulai pada awal tahun 2017 setelah proses persiapan lahan telah selesai. Armada LRT Jakarta untuk fase 1 telah dipesan sejak Februari tahun 2017. Armada LRT Jakarta tersebut terdiri atas 8 rangkaian dengan 2 kereta di setiap rangkaiannya. Kereta ini diproduksi oleh Hyundai Rotem, perusahaan asal Korea Selatan. Pengiriman pertama tiba di Tanjung Priok pada tanggal 13 April tahun 2018, yang terdiri atas 1 rangkaian kereta. Pembangunan LRT Jakarta yang ditargetkan selesai sebelum Asian Games tahun 2018 terlambat. Akibatnya, pada saat perlombaan itu berlangsung, LRT Jakarta hanya dapat beroperasi terbatas. Pengoperasian ini dilakukan tanggal 15 Agustus tahun 2018. Sebagai uji coba operasi terbatas, uji coba operasi kembali dilakukan dimulai tanggal 11 Juni tahun 2019 tanpa tarif. Uji coba tersebut dapat diakses oleh warga dengan cara melakukan registrasi pendaftaran terlebih dahulu. Uji coba tersebut diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan dari yang seharusnya berakhir di tahun 2019 di tanggal 21 Juni. Setelah perpanjangan, warga dapat mengikuti uji coba tanpa harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Fase 1 LRT Jakarta resmi beroperasi penuh pada tanggal 1 Desember tahun 2019. Mulai hari tersebut, layanan LRT telah dikenakan tarif. Dengan ini, uji coba publik yang dilakukan sejak 11 Juni tahun 2019 telah berakhir. Nah, jadi Sobat SH Review sudah tahu kan bagaimana sejarah singkat dari adanya LRT Jakarta. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi literasi tambahan untuk Sobat SH Review semua. Dan buat Sobat SH Review yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya gue bisa terus menginformasikan hal-hal positif, hal-hal menarik berkaitan dengan transportasi yang ada di Kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SH Review Channel.